Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kali ini dengan saya Cikgu Khadijah Latif dalam siri Google Classroom. Mulai April 2020, Google telah mengupdatekan plugin Meet Link ke dalam Google Classroom mereka. Pada kali ini, saya ingin berkongsi dengan rakan-rakan mengenai penggunaan whiteboard dalam pembelajaran atas talian kita. Okey, dalam kuliah atas talian, selain daripada kita menggunakan slide untuk mengadakan kuliah, kita juga boleh mempelbagaikan aplikasi untuk menyampaikan pembelajaran. Baiklah, seterusnya saya ingin berkongsi dengan rakan-rakan aplikasi yang kedua. Canvas ini adalah merupakan salah satu aplikasi juga yang disediakan di dalam Chrome oleh pihak Google. Ini adalah paparan bagi pengguna baharu. Contoh di sini kita get started, pilih ID MOE kita dan terpaparlah di sini satu whiteboard yang kosong. Okay. Sebagai contoh, saya guna kapur saya. Dan kita boleh melakukan pembelajaran kita atas talian. Okay. Sebagai contoh, saya gunakan pen pula. Okay. Ini adalah pen dan kita juga ada pilihan warna di sini sekiranya kita ingin menggunakan pen merah. Untuk pemadam juga ada di sini dan kita boleh padamkan. Okey, so ini adalah canvas. Apakah kelebihan canvas ini? Okey, kita pergi di bahagian home ini. Kita boleh membina satu whiteboard yang baharu ataupun kita membina whiteboard daripada image. Okay, sebagai contoh di sini, saya klik New from Image di bahagian kiri atas ini. Baiklah, di sini saya telah memasukkan satu gambar daripada hasil para pelajar saya. Dan semasa kita menjalankan kuliah atas talian, ianya boleh dipaparkan terus ke dalam Google Meet kita. Sebagai contoh di sini ada paparan Google Meet. Saya tekan Present Now. A Chrome tab. Okay, so di sini saya telah memasukkan canvas ke dalam aplikasi Meet saya dan kita lihat bagaimana paparan sebagai seorang pelajar. So kalau dilihat di sini dan para pelajar tersebut boleh melihat secara langsung. Sebagai contoh di sini, saya menambahkan lagi, okay, di bahagian canvas ini, ini yang berlaku atas talian secara automatik. Sebagai contoh di sini, saya nak padam. Okey, ini salah. Padam. Okey, di bahagian paparan murid, ianya akan terus berjalan. So, Canvas ini merupakan salah satu aplikasi yang boleh kita gunakan sebagai whiteboard semasa dalam pembelajaran atas talian ini antara guru dan juga para pelajar mereka. Okey, itu sahaja rakan-rakan sedikit perkongsian saya mengenai canvas.google.com. Okey, sekiranya rakan-rakan di luar sana mempunyai idea untuk video tutorial, sila catatkan di bahagian komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.